Masa depan adalah hanya untuk mereka yang percaya akan keindahan mimpi-mimpi mereka. Halo pemirsa, kembali lagi dengan saya, Soraya Rashid, dalam acara Bedah Rumah. Dan kali ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh sahabat saya, Meisita. Halo. Halo. Apa kabar? Baik, Mbak Soraya. Gimana? Kamu udah siap belum untuk mengikuti kegiatan penerima berkah kita? Siap banget. Udah siap banget ya. Kayaknya udah excited banget nih ya. Sangat. Oke. Penerima berkah Bedah Rumah kita kali ini bernama Bapak Daman. Bapak Daman. Iya, okay. Di usianya yang sudah 65 tahun, beliau masih harus tetap bekerja keras berjualan sayur keliling, Meisita. Waduh. Iya. Jadi nanti kamu tolong bantu untuk mengikuti kegiatannya, salah satunya berjualan sayur keliling sama mencari keong juga dia. Di umur segitu. Iya, 65 tahun. Jadi gimana? Udah siap? Udah siap. Udah siap banget kalau gitu. Kamu bisa ikut bergabung dengan tim kami di sebelah sana. Ya. Semangat ya. Semangat. Oke. Doain ya. Iya, pasti. Dadah. Baik pemirsa, Meisita sudah bergabung bersama tim kami dan akan langsung mengikuti kegiatan Bapak Daman. Lalu seperti apa kisah Bapak Daman selanjutnya? Saksikan selalu Bedah Rumah yang selalu mewujudkan impian keluarga Indonesia. Assalamualaikum. Bapak, boleh saya ganggu sebentar? Saya ini lagi cari Bapak Daman. Sama, nyari keong juga kayak Mas. Katanya sih suka di sini jam-jam segini. Beneran itu Bapak Daman? Nyari keong sama belut? Bener? Oke deh kalau gitu. Bener ya Pak sana ya? Mas lanjut kerjanya. Semangat! Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak maaf ganggu kerjanya. Saya. Bapak, boleh kesini sebentar nggak? Awas Pak jatuh Pak. Tuh, maafin ya saya jadinya ganggu. Ya nggak apa-apa. Saya dengan Meisita Bapak. Ya. Boleh ganggu nggak sih Pak? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi gini loh Pak, saya kayak dapat tugas gitu untuk observasi tentang ekosistem sawah. Mm-hmm. Saya juga ditemenin sama teman-teman saya. Mm-hmm. Boleh ya Pak ya? Jangan belok nih, kotor. Kalau bersih itu kotor. Apa-apa, kalau cuma kotor mah. Bener boleh ya? Boleh. Kenalin dulu. Mas, nanti bakalan ikut bareng saya sama Bapak ya. Iya. Halo. Lintang Pak. Bapak lagi cari apa sih? Nyari keong. Keong? Iya, keong. Ini keong-keongnya emang mau dibawa kemana? Bawa ke rumah. Oh, buat dimakan? Buat dijual. Dijual? Mm-hmm. Tutut ya, Pak? Kalau tutut lain, buntutnya panjang, buntutnya. Kalau ini keong. Kalau Bapak dijual buat apa? Itu buat tempat bebek. Mm. Oke. Saya mau turun sih, Pak. Bantuin Bapak boleh nggak? Boleh. Seberapa dalam ini, Pak? Tuh, segini dalamnya tuh. Bapak harus sampai penuh segini ngambilnya? Kagak, sedapatnya aja. Sedapatnya? Iya. Kali ini saya bantuin, Bapak harus dapat banyak. Ya Bapak langsung itu aja ambilan. Ambilin keong. Nah, Pak nggak ada ular kan? Ada, Neng. Hah? Ada, Neng, ular ada. Ular macam gimana, Pak? Iya, ularnya tuh kecil, Neng. Kecil? Iya. Bisanya, Pak, maksudnya, Pak. Apanya tuh? Udah bisanya nggak? Enggak ada bahaya, enggak galak. Oke, Pak. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Ntar sendiri aja, Bapak. Ih, geli-geli. Enggak. Bapak ada lintang gak sih, Pak? Kagak ada lintang, Neng. Enggak ada sini, Neng. Kok kayak ada yang gitu-gitu? Kagak ada, Neng. Enggak ada lintang, enggak ada. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Enggak ada apa-apa, iya. Enak, kolam berenang. Iya. Oke. Ayo Pak, semangat! Ayo. Saya yang pegang ini Pak.
Bapak ada yang gerak beneran. Iya. Sumpah, Bapak. Hati-hati ya, dalam ya. Ini yang banyak tuh, keong aku. Keong, keong. Ini Pak. Ini. Bapak, jadi selain ngambil keong, ada kerjaan lain nggak, Pak? Kerjaan ada, Neng. Dagang. Dagang sayuran. Dagang sayuran? Sayur. Oke. Iya. Pak, cari lagi, Pak. Tapi kok saya bingung, kok Bapak nggak ada yang bantuin? Emang anak-anak Bapak kemana? Anak Bapak, Neng, nggak ada, Neng. Ada masih kecil-kecil, Neng. Anak apa cucu, Pak? Cucu, Neng, cucu. Cucu Bapak? Iya, cucu Bapak. Anak Bapak kemana? Kok nggak bantuin Bapak? Anak Bapak udah jauh, Neng. Rumahnya, Neng, jauh. Jauh? Iya, udah punya kaluwarga. Udah punya keluarga? Iya, udah lain rumahnya, namanya jauh. Ya. Terus berarti Bapak tinggal sama cucu? Iya, cucu. Kok Bapak yang ngurus? Cucunya kok tinggal sama Bapak? Iya, abis Bapak, emaknya meninggal, anak-anak yang sendiri nih, yang perempuan. Tapi ada punya mak tuh lelaki, anaknya, Bapaknya gak gitu kenal sama anak. Jauh, sambil kayak orang marah sama anak itu. Jadi Bapak harus nanggung cucu? Saya nanggung jauh malam. Usahanya saya nanggung jawab semuanya, risiko dia. Buat sekolah tuh, ketiga. Berapa orang, Pak? Tiga. Tiga-tiganya Bapak sekolahin? Iya, tiga sekolah, semua sekolahin. Maaf, kalau anak Bapak ada berapa? Mana ada? Tiga. Tiga, udah pada berkeluarga. Udah kalah-kalah semua. Sekarang Bapak masih harus ngurusin cucu tiga orang. Iya, tiga orang cucu. Harusnya Bapak istirahat ya? Iya, kalau istirahat tuh cucu, siapa yang buat jajan sehari-hari, kagak tanggung jawab. Kalau enggak ngkongnya gitu, ngkongnya. Terus Bapak dari cari keong kayak gini cukup? Tapi ya cukup, kagak cukup. Dah harus terimain apa adanya gitu, nanya ke orang kampung gitu. Saya salut sama Bapak. Iya. Iya. Emang abis dari sini Bapak mau kemana? Saya ada abis hari ini, Neng, mau memetik sayuran. Masih mau memetik sayur? Iya. Saya boleh ikut nggak, Pak? Boleh, Neng, kalau ada waktu mana yang boleh ikut. Boleh deh, saya bantuin Bapak lagi ya, Pak ya. Iya. Aduh, saya salut sama semangatnya Bapak. Iya. Tapi nyangkut, Mas, saudara-saudara. Tapi. Oke, Pak, saya bawa sepatu sama tas dulu ya. Iya. Dari sini, kebunnya kemana? Gue dekat begitu, seberang. Oke, baiklah. Ayo, Pak. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa nggak saya tenteng? Bisa nggak? Bisa, nanti kalau nggak bisa saya bilang Bapak ya, Pak. Iya. Bapak, ini Bapak kebunnya kebun sendiri? Nyewa. Jadi tanahnya bukan punya Bapak? Bukan, nyawa. Bayar. Tiap-tiap bulan bayar. Terus Bapak cari makan buat bebek, bebeknya juga bukan punya Bapak? Bukan, punya tetangga. Kemana, Pak? Mau jalan, Neng. Bukan, jalannya kemana kebunnya? Kebun depan, yang itu depannya. Cuma semut-semut merah, Neng. Gatol. Iya, Pak. Cacin, Neng, ya. Pak, ini saung, Neng, saung. Tempat Bapak istirahat. Tempat istirahat sini, Neng. Jadi Bapak di sini nyiramin macul apa? Iya, macul. Sambil istirahat. Saya ikut taruh di sini ya, Pak. Boleh. Enggak ada tikan, enggak ada apa, cuma tanah doang ini, Pak. Iya, tapi kalau enggak ada tikan enggak ada, cuma bina ada rupa-rupanya. Tiba-tiba buat sementara. Kagak lama-lama, entar waktu kira jam 6 pulang. Dari dulu nggak ada yang bantu? Nggak yang bantu, nggak ada, Neng. Saya jadi ingat Bapak saya. Iya. Anak-anak Bapak itu suka nengokin Bapak. Ya, kadang-kadang jauh-jauh, Neng, rumahnya. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat. Amin, Neng. Mungkin ini yang dinamain kalau kasih orang tua itu sepanjang masa. Amin, Neng. Luar biasa, Bapak. Ayo, Pak. Ayo, semangat. Kita ngapain ini sekarang? Menyambut bayam, Neng. Oke, apa yang sama kangkung. Oke, terus kita bawa apa buat nyambut bayam? Gua itu bawa ember. Ember ini aja, Pak? Iya, ember yang gede. Oke.
ini tanah yang Bapak sewa. Sewa? Hah? Sewa, Neng, sewa. Bapak sewanya yang ini? Iya. Sebanyak ini atau cuma segini doang? Sudah? Segini aja, segini, Neng. Bapak harus bayar per bulan? Per bulan. Dari jual ini? Iya. Waduh, Bapak bisnisnya banyak? Banyak. Hebat. Yuk, Pak. Assalamualaikum. Maaf ganggu ya. Ibu-ibunya nanam barang sama Bapak di sini. Iya. Oh. Bapak dibantuin sama ibunya. Kalau gue dibantuin enggak keburu habis, Neng. Oh, gitu. Ngabutnya. Iya. Enggak habis. Kalau gitu saya bantuin ya, Ibu ya. Iya, iya. Ini sama akar-akarnya. Sampai akarnya. Oke. Iya, Bu, kok ini bolong-bolong? Ya, ini banyak ulur, Neng. Ulur kecil mending enggak apa-apa, Neng. Ini mah enggak galak kagak. Ibu. Bawa, Bu, boleh, Bu. Iya. Saya pikir ulur. Iya, Bu. Ini enggak apa-apa, Neng. Ulur kecil enggak galak. Ini ulur panggil ulur bulu, Neng. Ah, Bapak mah. Masa ulur bulu? Jangan. Iya. Pak, saya tuh fobia sama ulur bulu. Ya Allah. Udah. Ibu mau pamit duluan. Iya, Ibu hati-hati di jalan. Semoga cepat laku ya, Bu. Amin. Amin, amin, amin. Bapak ini segini nih. Iya. Dijual berapa, Pak? Cuma 500, Neng, siket, Neng. Siket 500? Ini 500. Belum Bapak mesti bagi sama yang punya tanah. Belum, itu mah bulanan yang bayaran, yang bulanan bayarnya. Iya. Bayar sebulan sekali baru dibayar. Buat makan cukup, Pak? Ya. Gue pakan kadang-kadang cukup, kadang kagak, Neng. Buat makan. Gue sehari kurang, Neng. Pak. Iya, Neng. Tapi istri Bapak di rumah sehat, kan, Pak? Sehat, Neng, sehat. Gimana kalau cucu-cucu Bapak? Namanya kan Ricky. Ada segini, Ricky harus terima, Neng. Kok dapat segini, ya duitnya, Neng, nangis. Sayang banget sama Ricky. Sayang, Neng, sama cucu, sayang. Sama semua cucu-cucu. Sayang. Apa sih, Pak, yang Bapak mau sampein pesan buat Ricky, buat cucu-cucu Bapak? Dia menenai sekolah, Neng, gak punya duit. Sekolah, Neng, sekolah pada bolong, Neng. Sepatunya pada bolong. Tapi dia semangat. Semangat sekolah. Itunya anak saya, cucu-cucunya yang perempuan yang kecil, dia minta dibeliin apa sepeda, Neng, sepeda. Sabar nanti, Neng, engkong kalau punya duit apa engkong beliin, Neng, sepeda, Neng, buat sekolah. Memang Bapak ada uangnya? Ya, uang sih nggak ada, Neng. Nggak punya uang. Dia mau buat sehari-hari aja repot saya. Itu ngebani cucu, Neng, anak. Mudah-mudahan cucu Bapak bisa sekolah yang tinggi. Amin. Bisa ngangkat derajat keluarga Bapak. Amin. Ya, amin. Amin ya. Amin, 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 amin. Yuk, Pak. Ayo. Kita lanjut. Udah mulai sore. Iya, lanjut rambut bayam. Iya, hati-hati, Neng, melicin, Neng. Iya. Ini bah, nyuci bayam. Aduh. Iya. Kita masukin karung lagi, Pak. Iya, Neng, ke karung ini, ya. Iya. 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 Nyari Ricky, ya, tadi? Ya, Mariki. Iya. Boleh, ya, Pak? Boleh, Neng. Nggak repotin, Pak? Iya, nggak, Neng, repotin. Asli. Pak, kuat nggak, Pak? Kuat, Neng, kuat, Neng. Masih kuat. Saya bawa keong, ya, Pak? Iya, iya, dah. Iya. Gak bisa, Pak. Iya. Iya, apa? Om. Oh. Ya, Pak.
Pak. Ini kita di mana? Di sini. Waduh, Pak. Iya, di sini. Duh. Stop, balik kanan. Iya. Halo, Pak. Ini kita mau bunjol Pak Haji. Oh, iya. Itu Pak Hajinya. Ayo, Pak. Ya, Pak Haji. Ayo, Pak. Assalamualaikum. Oh, Kodaman. Saya, Pak Haji. Ini apa ya? Kasih Pak Haji. Iya, Pak Haji. Pakai ya, Pak Haji. Pesanan Pak Haji. Oh, okay. Iya. Ini Pak. Iya, Pak Haji. Tadi. Iya, gede-gede Pak Haji. Kiam Pak Haji. Iya. Semoga saya. Iya. Terima kasih Pak Haji ini ya. Iya, Pak Haji. Makasih ya, Pak ya. Makasih. Ini Pak Boy ini. Pak, cuma dapat 5.000, Neng. Emang segini, Pak? Iya, segitu, Neng. Segitu. Ya, terima kasih ya. Neng, ini rumah Bapak nih, Neng. Ini? Ini rumah Bapak, Neng. Ini rumah Bapak? Ini rumah Bapak, Neng. Alah. Ayo, Pak. Bapak tinggal di sini udah berapa lama? Lama, Neng. 20 tahun ada? Lebih, 20 tahun. Dari Bapak masih baru menikah? Udah menikah. Udah di sini? Di sini. Belum pernah direnovasi ya, Pak ya? Belum pernah. Ini kuat nggak ya, Pak? Enggak. Ini bocor ya, Pak? Bocor, yang bocor. Oh, itu makanya Bapak kasih ini ya, talang ya? Ini talang, yang bocor. Di situ bocor? Bocor. Ya, kita masuk rumah ini ya. Iya, Pak. Ya. Bapak masuk duluan aja. Saya mau ngadem dulu. Kalau jaga kurang teh, karena belum ada dulunya ketabrak mobil. Siapa? Ya Allah, itu hati-hati. Lagi dagang, diseruduk sama mobil tanah. Nah, gerobaknya habis.